Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem Provinsi Riau kembali menggelar acara bakti sosial rapid test dan swab antigen COVID-19. Hal tersebut adalah bentuk kepedulian Nasdem dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau. Acara diselenggarakan selama 2 hari, yakni tanggal 21 hingga 22 Desember 2020 di kantor DPW Partai Nasdem, Jalan Diponegoro nomor 24 Pekanbaru. Warga Pekanbaru cukup antusias mengikuti kegiatan yang dilangsungkan secara gratis tersebut. Pada hari pertama, total 90 orang mengikuti dan hasil seluruhnya non-reaktif. Dalam acara tersebut, Nasdem bekerjasama dengan Rumah Sakit Sansani Pekanbaru, di mana pihak rumah sakit menyediakan tenaga medis, tenaga laboratorium, dan dokter. Serta secara khusus pihak rumah sakit mengeluarkan surat keterangan hasil tes yang diambil, sehingga hasil tes ini dapat dipergunakan untuk keperluan lain bagi masyarakat. Nasdem ingin menunjukkan kepedulian bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Apalagi sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi perjalanan harus melampirkan hasil swab atau rapid antigen. Novita, salah seorang warga yang ikut dalam rapid test ini, mengaku sangat bersyukur atas kegiatan yang digelar Nasdem Riau ini. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat bisa mengecek kesehatannya secara gratis. Menurut saya kegiatan ini sangat bagus, apalagi di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Sangat bagus, jadi masyarakat bisa melihat kondisi kesehatannya, mengecek kondisi kesehatannya, mereka benar-benar sehat atau enggak, bisa melalui kegiatan ini. Ini sangat membantu sekali. Selalu ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak.